Cuman bahan yang perlu kita lembutkan adalah daun bawang, tahu, tempe, tepung, penyedap rasa, micin, garam, dan telur. Teman-teman, langkah kedua kita akan menggabungkan adonan ini menjadi satu. Teman-teman, ketika adonan cuma diaduk menjadi rata, kita kasih penyedap rasa yang sudah disediakan. Ketika sudah menjadi satu, jangan lupa kita buat adonannya menjadi bentuk selera kita. Sediakan plastik, ambil sesuai selera kita. Dibentuk sesuai selera kita. Setelah sudah menjadi bulat, jangan lupa kita cemplungkan ke telur. Setelah itu kita masukkan ke dalam tepung. Kita goyangkan ya. Buat langkah selanjutnya seperti ini. Pertama-tama kita panaskan minyaknya dulu. Apinya sedang saja, jangan terlalu besar.